ini 2000-an laku, kita jual 2000-an aja ini balon ini yang kita bentuk ini 2000-an. Ini bisa dijual 5000-an. Modalnya ya berapa ini 1000 kali ini. 1500 lah paling mentok 2000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Master Review. Nah, ini saya akan bikin mainan lagi, tapi dengan balon. Jadi saya beli satu pak gini. Ini satu pak gini ya 26.000, ini sih 100. Ini balon pentil. Tapi yang ukuran sedang ini, masih ada yang ukuran lebih kecil ini. Jadi saya mau bikin pertama yang mudah dulu, bikin pedang-pedangan. Nah, saya menggunakan pompa injak seperti biasa. Yang pertama saya mau bikin pedang-pedangan dulu. Saya pompa. Nah, ini panjang. Ikat bawahnya sini. Ini panjang. Saya ikat gini. Nah, saya putar dulu biar agak pendekan. Ini diputar gini. Nah, putar satu, terus satu lagi, kira-kira segini, cukup. Kita putar lagi. Nah, ini sudah jadi pedang-pedangan. Lumayan, kita jual 2000-an. Ini pedang-pedangan. Terus yang kedua saya bikin mahkota dengan menggunakan balon pentil nitro. Ini lagi saya taruh sini dulu. Ini bikin mahkota, bikin pedang. Kedua saya bikin mahkota. Saya milih warna hijau. Nah, ini saya pompa lagi. Agak lentur, jangan terlalu gede. Nah, ini sudah jadi, saya ikat dulu. Ini bikin mahkota, pertama kita ukur dulu. Nah, dari sini yang satu panjang, satu pendek. Kita putar. Nah, ini ikat gini. Nah, ini kita tekuk gini. Kita tekuk lagi bawahnya. Nah, kita masukin ke sini, kita masukin dalamnya sini. Gitu kita putar. Kita pakai. Nah,
Ini bentuknya. Nah, tergantung modelnya sendiri-sendiri. Kadang dibentuk bunga, apa, ini saya bentuk gini. Nah. Terus yang ketiga, saya bikin lagi. Nah, ini pedang udah jadi. Iketan kini udah jadi. Terus saya bikin balon. Nah, ini saya menggunakan balon ini dan menggunakan balon pentil lagi. Nah, terus saya menggunakan plastik roll. Ini plastik roll ukuran 6. Ini saya copot dulu. Taruh. Saya menggunakan plastik roll ukuran 6. Ini. Ini. Ini saya menggunakan balon pentil. Nah, ini bikin balon stick. Saya masukkan dulu di plastik roll, belum kupotong, masih panjang. Masukkan. Nah, habis itu saya pompa. Ini. Terus ini masih dalam plastik roll, saya ikat. Ini seperti ini. Saya potong plastik rollnya. Nah, ini sticknya sudah jadi. Saya ikat atasnya sini juga biar kencang. Ini sticknya udah jadi. Terus saya tiup balon ininya. Tiup balonnya dulu. Saya taruh dulu sticknya di sini. Cukup segini, saya ikat. Nah, ini udah jadi. Terus ini saya ikat di sini. Biasanya saya menggunakan gelas, ini saya enggak, buat leherannya. Saya ikat sama plastik tadi. Ikat di sini. Nah, ini
udah jadi gini, tinggal saya bikin buat leheran ini. Ini saya menggunakan balon pentil warna merah, saya taruh dulu sini. Saya pompa dulu. Saya pompa dulu. Ini balon pentilnya. Ini guys, pompa dulu. Ya, saya ikat. Nah, ini nggak dilapisin plastik roll. Ini gunanya buat bikin leheran sini. Ambil dua. Di tengah-tengahnya kita putar gini. Nah, kita putar gini yang kencang sini. Nah, ini buat leheran atasnya sini. Terus kita bikin gini. Kita jadikan dua gini. Ini biar enggak kepanjangan, kita jadiin dua. Ini. Nah, ini udah jadi balon sticknya tanpa menggunakan gelas. Ini. Jadi lumayan, bisa dijual 5.000-an ini. Ini. Ini mahkotanya. Pedangnya. Nah. Ini udah jadi. Nah, ini 2.000-an laku, kita jual 2.000-an aja. Ini balon ini yang kita bentuk ini 2.000-an. Ini bisa dijual 5.000-an. Modalnya ya berapa ini, 1.000 kali ini 1.500 lah, paling mentok 2.000. Ini gak nyampe 2.000 satu gini. Nah, ini udah jadi semua. Ya, tunggu video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.